Ya, Mas Eko. Iya. Yes. Sebelum mulai, atur posisi duduknya. Pakai sabuk keselamatan sudah. Jenengan atur posisi duduknya, patokannya injak pedal kopling coba. Kaki kiri injak pedal. Posisinya jangan jinjit. Kalau jinjit, pengaturan koplingnya agak sulit. Ya, aman ya, sudah sandaran. Nah, sekarang kita mulai. Jangan lupa berdoa. Langsung mulai ya, starter. Mantap. Ter. Ya, oke. Ya. Ya. Nah, sudah tahu tekniknya semua ya. Nah, sekarang kita langsung jalan saja. Ya. Jadi coba. Apa? Saya jelaskan dari awal. Ya, ya, ya. Oke. Mau dengar. Kita mulai riting pasang kiri. Nomor satu sudah, karena di depan kita ada sepeda motor. Ya. Putar dulu ke kiri satu kali putaran. Ya, cukup. Sekarang ramai lepas. Kopling angkat pelan. Angkat kaki kiri dikit sampai yang lundung. Cukup. Kopling mentok full. Nah, sampai kepala mobil keluar. Tahan. Nah, sekarang kembalikan ke kanan dulu. Kanan lagi dulu. Kopling mentok full, lurus kanan dulu. Nah, oke, ritingnya kiri. Oke, kopling angkat. Masuk. Oke, tahan. Terus masukkan ke garis marka, lihat spion kirinya. Nah, sampai kiri masuk, lihat spion kanan sampai garis kanan sudah kelihatan. Setir luruskan, luruskan kiri dikit, kopling roll, kopling mentok, setir kiri, jangan kanan. Nah, garis marka kanan, separuh kelihatan. Kita berhenti, jejer-jejer. Nanti lurus, lirik kanan, garis sudah kelihatan, ambil posisi lurus. Terus arah simpang 7. Ya, siapa? Masuk lurus. Ya, soalnya pernah pas Milo itu nyerempet depan. Jadi jaraknya terlalu mepet. Iya, saya waktu itu. Nah, ini misalnya nah, depan kan ada mobil, dia ada hijau kopling pol, turunkan dua. Oke. Belakang kiri, belakang. Kopling angkat pelan. Gas nambah dikit, lurus. Ini pas bangjo lagi. Jadi kalau misalnya berhenti di depan kita banyak kendaraan. Ban, motor, becak, mobil di depan kita. Bagian belakang masih bisa dilihat. Oh, okay. Jaraknya masih aman. Okay. Sekarang riting pasang kiri, turun ke atas, gas kurangi, lihat spion kiri, mulai agak kiri dikit, tahan, kiri lagi, terus, spion lurus pojok tembok, aman putar ya, jadi aman yang di depannya sama di belakangnya. Kalau depan mepet, yang belakang nyangkrung. Betul. Kalau kita belok di depan kita ada kendaraan, ban motornya masih bisa dilihat, beloknya aman. Oke. Ini kiri tuh ambil kanan atau kiri aja ya berarti ya Pak? Ambil tengah ya. Nanti kita belok ke kiri. Tahan dulu. Riting pasang kiri, lihat spion kiri, gas kurangi, kiri lagi, masuk, pelan-pelan, putar ke kiri, tahan cukup, tunggu mobilnya lurus, tahan, nah, kalau sudah lurus, baru diluruskan. Deketin ya, maju pelan-pelan. Yeah. Nah, kalau misalnya aspal masih kelihatan, jaraknya masih aman. Kalau ban mobil depan kita udah nggak kelihatan, udah rem pelan. Segini berarti ya, Pak. Nah, ini masih bisa buat nyeberang motor. Oh, jarak sudah lepet tapi masih aman. Iya, iya, iya. Sekarang siap over satu, habis ini. Iya, yeah, siap. Oke, satu. Kiri ke depan. Rem lepas. Angkat pelan.
remnya lepas merot, kopi yeah. Ngangkat dulu dikit, getar kan kaki kiri, pelan, ada getar, tahan, cukup, tahan ya. Sekarang sudah, usai ya? Remnya lepas, kopling tetap tahan, nah kan udah dulu, nah stabil kan karena masih merayap, kalau udah lancar kasih nambah, nah jadi main setengah dulu, ada getar dikit, berhenti di tanjakan, udah bakalan merot. Oh iya 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 saya berarti setengah itu sudah jalan ya sudah. Pak? Sudah. Okay, asal ngangkat okay. Getar ditahan. Kalau udah getar diangkat lagi itu malah mati. Oke. Okay. Kalau diinjak morot, entok morot. Okay. Kalau diangkat tinggi mati. Ini setengah getar harus. Pengul dua. Oh iya. Mati. Makanya tadi kan dilepas aja sudah jalan. Sudah jalan. Ini ada getar gitu ya? Nah, ada getar. Oke. Okay. Siap. Sama saya itu kalau kadang parkir itu sampai lupa sudah muter berapa kali. Kalau siku itu 2 kali 720 derajat. Nanti kalau setengah kan 180 itu hanya untuk belok-belok. Gitu 5, ya, 15 ya. Derajat. Tapi kalau udah 45 derajat satu kali. Oke. Okay. 360 derajat. Kalau udah siku itu 2 kali. Mobil pun nomor 3. Iya, soalnya gitu. Iya, harus saya latihan. Nah, kopling mentok full, operkan dua. Ini Ciana nih. Terus kopling pol satu kalau udah berhenti. Kopling pol, ya, angkat setengah. Tapi kalau masih jalan merayap, jalan berhenti pakai gigi satu. Udah lancar, baru dua. Ya, kopling full, operkan dua. Angkat pelan, masuk lurus. Sudah tidak kelihatan, cukup ya. Netral kan sudah, rem lepas, istirahat, kopling lepas. Nah kalau tadi itu, maksudnya dari jauh sudah dinetralkan apa? Kalau kita mau berhenti, ya? Baiknya itu jangan netral dulu. Oh, jangan netral. Karena kalau netral, nggak ada brake engine-nya. Ah, oke. Okay. Nah, berarti netralnya sudah netral berhenti pada berhenti. Nah kalau masih banter kan, kurangi kecepatan, mesin akan membantu mengurangi putaran.
Nah, kalau lampu merah gini Pak, tahan pakai ini enggak apa-apa ya? Apa harus kalau ngerem enggak apa-apa, kalau pas ngerem, tapi kopling netral bebas. Oke, okay, nah. Kalau misalnya ini kan agak lama nih, 2 menit, 3 menit itu enggak usah di ini, apa harus tetap? Usah, kalau datar enggak usah. Oke, okay, oke. Okay. Siap sekarang, kopling mentok full, otor 1. Kalau misalnya nanjak, terus lama, nah baru di pakai hand rem. Jadi kalau datar, lama, netral aja enggak ngeluh. Biasanya kalau tiap hari ngeles ini sampai jam berapa Pak? Jam 5. Jam 5 ya? Selesai jam 6 berarti? Iya. Mulai dari jam 7. Saya lihat jadwalnya itu penuh terus ya Pak ya. Alumninya sudah banyak. Itu di merancat merayap pakai 1. Siap. Angkatnya santai-santai berarti. Santai. Langsung sedut mati. Apalagi kondisi pelan, kan beban berat, kopling kecepatan mati. Ya kopling pun cek dong. Mana nih? Mana gelembingin? Wah lagi. Cek kira gelembingin yang kenal. Kan pelaksana jalan apa? Lah malah muter. Ya wis wis monggo monggo. Akhir pekan ki rame. Enggak apa-apa, Pak. Biar terbiasa. Iya, wah Bandung lebih parah, Pak. Dulu, Pak. Saya sampai ngunci di lampu merah loh, Pak. Gara-gara ada foreder lewat itu. Nanti parkirnya ya, masuknya rinting kanan, nanti masuk ke teras, mundurin kan agak aja ya. Nah, nanti sampai mesin cuci berhentinya. Oke, berarti dilurusin gitu ya Pak ya? Dulu, nanti setelah motor yang di depan, dim dulu. Set, masuk ya, cukup, terus kiri, terus sana, kopling mentok dulu. Cukup. Kalian lurus, maju dulu. Oh, maju dulu. Satu kanan, balik kanan sini. Nah, ini maju dulu. Balik kanan sini. Kembali. Iya deh. Maju dulu lurus. Tahan. Kiri kan. Maju lagi. Sampai bodi belakang sejajar lurus dengan mesin cuci. Oke. Okay. Nah, maju lagi dikit. Nah, netral. Netralkan dulu. Netralkan dulu. Nah, sekarang kita latihan parkir. Masuk ke teras. Iya. Ini di belakang sebelah kanan kan ada tembok, ada pohon misalnya pohon atau tiang listrik. Kita lihat dari spion bodi kanan aman, ada celah dengan mesin cuci. Yang ini bodi belakang sudah sejajar. Nah, nanti kita tinggal belok ke kanan. Okay. Setir putar ke kanan 360 derajat, mundur, nanti naik ke teras. Terus mobil sudah mulai naik ke teras, lihat spion kiri, tiang sebelah kanan sudah bisa dilihat dari spion kiri, tiang telkom di pojok sebelah kanan, nanti sudah bisa lihat dari kiri. Mana tuh Pak tiang telkom? Itu di kanan belakang pojok. R, kanan belakang, rem lepas, angkatnya setengah pelan-pelan, cukup, angkat dikit, sampai naik ke teras, mendekati motor, yuk kembalikan. Lagi terus balikan kiri, piring lagi, nggak usah pakai gas, kiri dikit, nah, tahannya lurus sampai pojok belakang sejajar lurus dengan motor. Nah,
balikan kanan dulu. Gak usah gas, balikan kanan dulu. Kanan kiri. Nah, tahan ketar setengah. Nah, kanan terus. Nah, kita melatih motor putar kanan. Balik kiri. Terus, terus dulu. Jangan langsung kanan. Kalau kanan kan di motor di samping. Nah. Terus mundur lagi, terus tahan dulu lurus dulu sampai ujung mobil melewati motor. Oh. Nah, sekarang putar ke kiri. Tadpol. Nah, takutnya itu belakang itu masih jauh. Masih jauh ya? Itu ada, masih ada celah. Oke. Okay. Mana? Oke, kopling motor full, rem. Tahan dulu, kopling motor. Ketinggian mati, kopling pol. Jadi starter aja. Nah, satu. Nah, kembalikan kanan dulu, kanan lagi, lagi, tahan, terus cukup, kopling pol, kopling mental, kebanyakan nanti kemepetan kanan, nggak okay. Bisa buka pintu, lurus, nah, luruskan setirnya, operkan R, netral, kanan, belakang, lurus belakang dikit, ini kan alarmnya bunyinya masih terputus, mundur pelan, sampai bunyinya lebih halus. Panter ya cukup, kopling pol, netral dulu ya, netral. Nah itu kalau kita lihat di depan ya, itu kan motor jaraknya sudah dekat tapi bannya kan masih bisa dilihat kan. Betul, betul. Jadi kita pengen lebih mepet maju. Oh. Nah dikit misalnya kita mau mepetin, tapi kalau misalnya dengan mau belok keluar ya, kita ancang-ancangnya bagaimana ya. Ban motor sudah bisa dilihat. Yeah. Kita bisa keluar. Okay. Kalau misalnya di depan itu buk, buknya setinggi yeah, sepeda yeah. motor, separuh buk sudah kelihatan, kita bisa keluar. Yeah. Tapi catatannya sebelum jalan, setirnya diputar dulu. Oh. Karena jaraknya mepet, paling di depan moncong mobil paling jarak 1 meter. Yeah, yeah, yeah. Jadi putar dulu, baru belok. Nah, ini yang pertama ya, tekniknya sudah ingat semua lagi, nanti berikutnya tinggal ngelanyake tikungane ya. Nah, sama sing parkir parkirnya. Oke, sekarang sebelum matikan mesin biar terbiasa, matikan AC-nya dulu. Oke, matikan AC. Lower 0. Oke, ini juga 0. 0. Nah, terus aksesoris semua dimatikan, misalnya malam hari lampu matikan. Ini matikan. Terus tip mobil matikan kalau nyalain. Ya. Semua sudah mati, yang terakhir baru matikan mesinnya. Nah, ambil kontaknya, lock, tekan, putar ke kiri. Oke. Oke. Lancar ya. Pertama kali. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.